يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قل تانية. Rasulullah Wasallam disuruh bertanya kepada orang-orang musyrik itu, "Man minas sama'i wal Siapa sih yang senantiasa memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Dari langit berupa berupa hujan, dari bumi berupa tanaman-tanaman yang tumbuh, yang kalian makan buah-buahannya, ternaknya dan lain-lain. Amma -lain. yamliku sam'a wal absar wal afidah. Atau siapakah yang menguasai pendengaran, penglihatan dan fikiran hati manusia? Amma yamliku sam'a wal absar. Enggak ada afidah ya. Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa pula yang berkuasa untuk mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati atau sebaliknya mengeluarkan benda mati dari makhluk hidup seperti telur dengan ayam telur mati keluar dari ayam yang hidup telur mati menetas keluarlah ayam yang hidup wa amr dan siapa pula yang mengatur segala urusan kalau kamu tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada mereka, fasayakulunallah, maka mereka akan mengatakan Allah. Semua itu Allah yang melakukan, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberi pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup atau yang hidup dari yang mati, dan yang mengatur segala, segala urusan itu adalah Allah, kata mereka. Fakul afalatat taqun. Bilang dong sama mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa, tidak takut kepada Allah? Jelaskan di sini, ini akidahnya mereka, akidahnya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah. Itu punya keyakinan seperti itu, tapi keyakinan itu tidak cukup, belum dianggap sebagai akidah seorang muslim belum sah untuk mengeluarkan mereka daripada syirik kepada iman, kepada Islam, kepada tauhid, belum. Ya. Mereka tetap aja dianggap musyrik, tetap dianggap kafir oleh Rasulullah SAW dan diancam kekal dalam neraka kalau tidak segera meninggalkan kemusyrikan dan kekafiran mereka. Dan banyak lagi dalil yang lain. Contohnya, wala insa al tahuman khalaqohum Tadi kan tentang penciptaan langit dan bumi. Ada yang bilang, ya, itu kan langit dan bumi. Kalau manusia mereka punya akidah beda. Tidak. Sama. Yang menciptakan manusia menurut keyakinan mereka juga cuma Allah. Walain sa'al tahum man khalaqohum. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan mereka? Kalian ini siapa yang menciptakan? Mereka bilang Allah yang menciptakan kami. Bukan berhala. Bukan Lat, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal. Bukan bintang, bukan matahari. Bukan wali, bukan siapapun. Allah yang menciptakan kami. Di ayat yang lain, itu tadi di ayat Az-Zukhruf 87. Di surat Luqman ayat 25, "Wala insa'althum man khalaqas samawati wal arda?" Layakulun Allah. Langit dan bumi pun mereka yakini itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang lain lagi, kul limanil ardu wa man fiha kuntum ta'lamun. Ta Tanyakan juga, siapa sih yang memiliki? Kalau ditanya tentang status kepemilikan bumi dan apa yang ada di atasnya, mereka bilang semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar tahu siapa yang memiliki bumi dan apa yang dan siapa yang ada di atasnya manusia-manusia ini semua milik siapa? Sayyuna lillah. Mereka akan bilang itu milik Allah. Itu di surah Al-Mukminun ayat 86. Taib. Kemudian di ayat yang lain, Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Tanyakan juga, siapa? Rabbus samawati sab'i. Rabb itu sendiri mengandung tiga pengertian. Khalik, wa malik, wa Ya, Siapa yang mencipta, siapa yang menguasai dan siapa yang ngatur langit yang tuju dan arsy yang agung? Saya kulu lillah. Itu semua milik Allah. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujir wa la yujaru alaihi in kuntum Tanyakan juga, siapa yang di tangannya ada kekuasaan segala sesuatu? Dan siapa pula yang bisa memberikan perlindungan terhadap siapa yang dikehendakinya dan yang bisa menggagalkan perlindungan siapapun. Karena nggak ada yang bisa melindungi siapapun dari kehendaknya Allah. Yujir wala yujaru alih. In kuntum ta'alamun. Kalau kalian benar-benar tahu siapa coba? Saya kuluna lillah. Allah lagi jawaban mereka. Itu akidahnya orang musyrik. Jadi semua pertanyaan itu kalau ditujukan kepada orang musyrik di masa Rasulullah, jawaban mereka Allah, tidak tidak ada yang lain. Apakah mungkin mereka malu untuk jawab berhala mereka mampu begitu? Tidak, bukan karena mereka malu. Mereka itu cinta banget sama berhalanya. Dan mengagungkan berhala mereka. Bahkan cintanya mereka kepada para berhala itu Minimal setara dengan cintanya mereka kepada Allah, bahkan kadang lebih. <tuh> yang Allah, Apa yang mereka lakukan kepada anda ini? Yuhibbunahum kahubbillah. Ad. <tuh call> Ada di antara manusia itu yang menjadikan tandingan-tandingan bagi selain Allah. Di mana mereka cintai tandingan-tandingan selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalau memang mereka punya keyakinan lain selain itu pada Tuhan Tuhan mereka, misalnya mereka meyakini Tuhan kami ini pencipta juga, Tuhan kami ini juga memberikan kami rezeki, Tuhan kami ini yang menyembuhkan kami kalau kami sakit, mengabulkan menyelamatkan kami dalam ketika kami sedang terombang ambing di tengah lautan, kenapa nggak disebut cuma mereka, ya? konsekuensi dari cintanya mereka harusnya mereka menyebut kehebatan kehebatan Tuhan mereka kalau memang punya kehe punya kehebatan jelas kenapa pertanyaan itu tidak dijawab apa kenapa mereka tidak menjelaskan hal tersebut karena memang mereka nggak pernah punya keyakinan kayak gitu nggak pernah punya keyakinan bahwa berhala itu menciptakan menguasai menghidupkan mematikan apalagi tadi meng memberi rezeki, mengatur segalanya Tidak punya keyakinan kayak gitu. Lah kok hari gini ada yang mengaku muslim punya keyakinan yang lebih parah dari orang musyrik zaman Nabi. Ada apa ada? Ada banyak. Ya. Nah, jadi mereka itu pada dasarnya mengakui rububiah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak secara sempurna, secara global saja, karena dalam beberapa kesempatan mereka masih suka menisbatkan adanya manfaat tertentu yang didapatkan dari selain Allah, seperti hujan itu karena pengaruh planet Anu, bintang Anu mutirna binau wakada. Nah itu adalah syirkun fir rububiyah. Bentuk perbuatan syirik dalam segi rububiyah. Menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah. Atau tatoyur. Menganggap adanya kesialan pada sesuatu. ada sesuatu itu bisa membawa sial. Itu termasuk syirkun fir rububiyah. Ya, kalau diyakini secara langsung bisa membawa kesialan itu syirik akbar. Ala kulihal secara global mereka masih mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan dedengkot-dedengkot kemusyrikan yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjatuhkan fonis kafir musyrik kepada mereka jelas dianggap kafir jelas dianggap musyrik bahkan tidak hanya sebatas diyakini tapi diperlakukan dengan perlakuan yang layak diterima oleh orang-orang dengan seperti itu. Makanya diperangi sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjanjikan bagi orang-orang yang memerangi orang-orang dengan keyakinan seperti ini, kalau mereka terbunuh, yang berperang melawan musuh-musuh Allah ini, mereka masuk jannah. Dan perang melawan orang-orang dengan keyakinan Tuhannya Allah, penciptanya Allah, penguasanya Allah, pengatur alam semestanya Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini semuanya Allah. Perang melawan orang-orang seperti itu itu adalah puncak ketinggian Islam. Bahkan rezekinya Rasulullah itu dari ghanimah yang diambil dari tangan-tangan mereka. Ya. Itu keyakinannya begitu. Karena apa? Itu belum cukup untuk mengeluarkan mereka dari status musyrik kafir belum cukup jadi kalau ada orang menyamakan antara rububiyah dengan uluhiyah itu mohon maaf dia lebih jahil daripada Abu Jahal dia lebih jahil terhadap hakikat din ini daripada Abu Jahal daripada Abu Lahab lebih jahil dia, lebih jahil daripada orang-orang musyrik yang hidup di masa Rasulullah. Kalau disamakan, disamakan dalam pengertian orang kalau sudah meyakini Allah begitu itu sudah muslim. Itu namanya orang jahil. Dia tidak ngerti hakikat dari dakwahnya Rasulullah itu kepada siapa ditujukan. Dikiranya Rasulullah itu mendakwahi orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Tidak percaya kalau Allah itu pencipta jagat raya. Tidak percaya kalau Allah itu yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu bukan orang ateis, mereka itu orang-orang yang punya kepercayaan. Dan yang dipercaya juga bukan genderuwo, bukan jin, bukan aliran kepercayaan yang tidak jelas itu, bukan. Yang dipercaya Allah. Dan mereka sangat fasih menyebut lafad Allah lebih fasih daripada kita. ya Lebih fasih. Fasihnya luar biasa. Ya, jadi jangan sampai punya asumsi bahwa orang musyrik itu mengingkari kekuasaannya Allah. Enggak mereka ngakui Allah itu yang berkuasa. Bumi dan apa yang ada di atas itu milik Allah kata mereka. Yang nurunkan hujan yang ini itu Allah semua mereka ngakui. Tapi tetap itu tidak menjadikan mereka dianggap mus, muslim. Mereka diperlakukan dengan perlakuan yang tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memotivasi para pengikutnya untuk menundukkan mereka ke dalam pangkuan Islam. Kalau musyrik nggak ada pilihan jizyah. Pilihannya cuma satu. Masuk Islam atau perang. Jizyah itu hanya bagi Ahlul Kitab. Jizyah itu bagi Ahlul Kitab dan Majusi. Adapun musyrik cuma dua pilihannya Afan bukan satu cuma dua masuk Islam atau ya kami akan lawan ya, nggak boleh ada kemusyrikan di muka bumi waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna kulluhu lillah dan ketundukan itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala